Ya, assalamualaikum sobat JBKR. Saya melakukan servisan suruh jumper baterai, tapi HP-nya nggak ditinggal. Ini yang perlu saya luruskan ya, perlu saya edukasi ke awam, ke user ya, ke orang-orang bukan teknisi lah. Kalau teknisi sudah tahu teorinya dan sudah tahu opsinya. Jumper maksudnya suruh gimana sih? Sistem kerja jumper itu bagaimana sih? Di dalam baterai ini ada modul ya. Ada modul, kalau baterai ori itu pasti ada fuse atau sekring. Itu kalau ori bentuknya sebetulnya itu hanya resistor ya, sebagai filter. Resistor itu sebagai filter. Resistor kalau sudah difungsikan sebagai fuse atau sekring itu dia sebagai filter. Filter dari tegangan yang diindikasikan nggak stabil. Ini kan dari listrik, dari cas ya, dari cas begini masuk, melewati berbagai komponen IC cas, kemudian menjadi output di baterai ke sini, dan akhirnya baterai bisa dicas. Itu kalau untuk dalam proses pengecasan. Fuse ini atau resistor ini sebagai penyaring andai kata bermasalah di jalur cas. Contoh di sini konslet, baterainya masih aman, tapi setelah melewati OVP terus IC cas dan sebagainya. Oke, tapi kalau OVP-nya nggak ada, terus IC casnya rusak, ya nggak bisa ngecas. Tapi dalam hal ini kita akan ngebahas tentang resistor yang ada pada modul baterai. Yang perlu diperhatikan kalau mau jumper baterai itu fisiknya dulu deh. Nih, fisiknya sudah lembek begini, ngapain di jumper? Ini sudah dipastikan si pemilik baterai ini antara nggak bisa hidup, nggak bisa dicas. Ya tentunya karena nggak bisa dicas jadi nggak bisa hidup ya. Kalau fisik begini sudah pastikan sudah kualitasnya sudah nggak bagus ya, ion-ion baterainya sudah pada rusak, jadinya ya bisa kemungkinan emang baterainya sudah nggak bagus. Kalau di jumper apakah menyelesaikan masalah? Ya bisa, tapi paling-paling satu jam udah habis, satu jam sudah habis paling. Terus resiko kedepannya, semisal ini tetap dipakai, apa resikonya kalau fuse atau ini di jumper nih, resistornya di jumper kembung bro, karena tidak ada lagi yang namanya filter dari tegangan yang nggak stabil gitu ya. Jadi fungsi dari resistor ini untuk menstabilkan arus. Dan kalau proses menghidupkan mesin, menghidupkan HP, fungsi resistor ini atau sekring ini itu untuk menyesuaikan kebutuhan mesin. Kebutuhan mesin semisal berapa ampere gitu kan. Ini disesuaikan, makanya fuse baterai itu enggak sembarangan ya. Ada yang 0,5 ampere dan sekian-sekian. Enggak bisa sembarangan. Kalau kita jumper dia jadi loss, apa yang disesuaikan, apa yang dibutuhkan mesin, loss, nggak ada protek lagi ya. Makanya baterai ori itu susah dicari. Kalau saya dapat servisan kasus-kasus kayak kemarin Poco M3 dalam 2 hari ada 3 kasus sama, yaitu restar-restar. Yang satu bermasalah di fleksibel on off, yang dua bermasalah di fuse-nya nggak saya jumper. Ini nih yang dimaksud, ini seru di jumper. Saya ganti fuse-nya atau sekringnya atau resistornya, saya ganti pakai milik HP lain, modul sama, hampir-hampir sama, hampir rata-rata sama sih. Oke. Tapi kenapa saya yang pokok saya ganti fuse-nya, nggak ganti baterai? Karena fisiknya masih bagus, ciri-ciri baterai masih bagus, itu masih keras. Ini udah lembek begini, ngapain di jumper? Ini kalau sesuai dengan job ya,
ini jobnya nggak suruh jumper, ya udah jumper selesai, masalah hidup mah hidup bukan urusan saya, kan requestnya suruh jumper, iya kan, masuk SOP kan. Nah gitulah maksudnya begitu. Untuk apa sih baterai itu di jumper? Biar tidak ada filter, maksudnya filternya nggak dipakai langsung ya. Langsung resikonya baterai kembung gitu ya. Jadi baiknya diganti resistornya, diganti ini baiknya. Oke, bersama saya semoga menambah informasi dan wawasan.